Oke, teman-teman, jadi kepada ini cermin sudah kita bevel, cuma masih butuh polis biar lebih kinclong. Jadi teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini coba. Jadi kita pakai pertama ini. Ini pun resibon untuk mengikis pertama. Kemudian ini kita pakai ini, kinik. Terus sama ini, kinik juga. Terus ini selanjutnya ini. Nah, ini 80. Nomor 80. Terus ini 60. Terbalik. Ini 6, ini 8. Terus ini 360. Nomornya ya. Gripnya. Terus ini 80. Nah, proses terakhir, jika ini semua sudah selesai, kita masuk ke polis. Nah, ini jadi ini bahannya sirium. Nah, kita coba dulu ya. Nah, ini terus ini kita harus pakai ini. Ini bisa lambat. Lihat. Tidak boleh tidak kencang. Jadi ini polis finishing ini harus ulang-ulang, butuh kesabaran. Jadi ini hasilnya, ini kan masih belum kinclong ya, harus diulang lagi satu kali. Kita lihat dulu.
Jadi nanti hasilnya setelah kita level ini, nah ini terakhir finishing, nah ini pinggirnya harus dirapikan ini. Nah ini setelah rapi kita polis paling terakhir. Nah, jadi semua jadi mulus. Oke. Hasilnya ini akan kita bikin smart mirror. Jadi nanti ini lampu di sini. Lampu. Terus saklarnya di sini kita taruh, saklar sentuh. Nanti rangkanya kita taruh di sini. Jadi nanti setelah jadi ini tidak kelihatan rangka. Jadi kaca polos, cermin polos. Yang nampak dari depan hanya cerminnya. Oke, teman-teman. Kita lanjut dulu. Tuh.